Oke guys, kali ini kita akan coba buat tutorial pengecatan dengan warna kuning rosy atau spotlight yellow. Pertama-tama menggunakan bahan dasarnya warna putih, lalu spotlight yellow. Tahap pertama kita coba untuk dasar putih sebisa mungkin dengan ruang pengecatan dengan ventilasi yang bagus guys, jadi asap langsung kesedot ke depan. Tahap pertama ya, kita lanjut ke lapisan dasar putih untuk yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke lapisan yang ketiga. Oke guys, itu anak saya ceritanya lagi pengen bantuin. Gak apa-apa ya, cewek biar bisa ngecap juga. Gak ada salahnya juga kok, cewek ngecap. Gimana, udah cukup? Oke, rupanya sudah selesai untuk lapisan yang ketiga. Thank you.
lapisan yang pertama. Oke guys, sekarang kita masuk ke lapisan yang kedua.